Aku ada sedikit cerita ke kalian. Kalian pernah gak sih mendengar cerita tentang pria yang membeli 2 pizza seharga 10.000 bitcoin pada tahun 2010? Pada tahun 2016, dengan harga 2 pizza seperti itu, dia bisa membeli 2 restoran pizza sekaligus. Dan sekarang dia bisa memiliki lebih dari 200 juta dolar di tangannya. Dia kehilangan kesempatannya untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency, tetapi kita masih memilikinya. Banyak dari kita tidak mengerti bagaimana menggunakan situasi ketidakstabilan Bitcoin untuk keuntungan kita. Tapi aku punya jawaban untuk kalian, dan itu adalah IQ Option. IQ Option adalah platform perdagangan di mana kalian bisa mendapatkan uang dari opsi cryptocurrency, forex, dan lain-lain. Cukup daftar di IQ Option, lalu isi deposit kalian hanya dengan 10 dolar saja pada saldo kalian dan mulailah menghasilkan. Nah, di sini enaknya kalian tidak perlu membeli Bitcoin. Kalian hanya menganalisis apakah harganya akan naik atau turun. Nah, kerennya juga di sini kalian bisa menggunakan multiplier. Jadi perusahaan memberi kalian uang ekstra untuk berdagang. Jadi kita menginvestasikan misalnya 10 dolar, tetapi menggunakan multiplier kita akan dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan. Nah, secara pribadi, jadi kita tidak akan berutang kepada perusahaan jika kita kalah. Oke, aku akan kasih kalian gimana cara memainkannya. Ini aku mau pasang 10 dolar aja ya. Aku pasang naik. Nah, kita tunggu sambil nyantai guys dan tenangkan pikiran. Kita sambil tunggu hasilnya. Yes, dan akhirnya profit guys. Keren, 8 dolar. Wow, amazing. Kenapa aku pakai aplikasi IQ Option? Karena banyak banget keunggulannya. Salah satunya didukung customer service 24 jam. Dan kalian bisa investasi dimanapun kalian berada. Lagi nongkrong, lagi makan, tentu bisa banget. Dan ada akun praktiknya guys. Jadi kalian bisa belajar dengan akun demo. Akan disediakan 10.000 dolar. Jadi uang kalian tidak akan hilang. Pakai akun demo dulu, terus nanti deposit pakai akun real. Mulai trading di IQ Option sekarang juga, dan jangan lupa download linknya ada di deskripsi dan di pin komen. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube. Mano. Hari ini aku di Pantai Cemara. Ngeblok lah tipis-tipis timbangannya. Cak ngeblok kowe kan kangen. Kowe kan kangen aku ngeblok. Iya anjay. Iki arep LDR-an arep tak tinggal ning nggon Ngawi. Indri ning Banyuwangi dadi. Tapi kok ora nakal yo yang. Yo, kan. Ra ono pepetak no nakal kono. Iya, jar. Ngece ae senengane. Saiki kapal kena ditumpak itu yang. Nek dikono-ngono lho kowe. Wilah. Wilah guys. Oke, yeah, seneng gak ning ini? Seneng lah. Iya. Yeah. Seneng wis dolan, pacaran tapi wis rapi tapi kayak pacaran ae. Anjay. Anjay, sok selewu. Anjay, mabas. Eh, jane lek ning ngono mamat enak ya kene. Nek mencune kene dijaga ono. Iya. Tapi warung iki aku nak disawang wong ngono sok ngguri. Kayak kontruknya mau warung kok tes SMP kan? Kok tes SMP pakai mau jangan-jangan tes SMP orang ngerti yo. Sudah ada buku nikah. Sah. Buku nikah agak enak lo. Enak. Di kau sendiri nih. Sendiri nih. Lah kok iso nyalane aku tak kok buku nikah. Buku nikah neng di cari mau yang singgah kono kok. Singgah kelakuan. Yo. Ya Allah, badok kok iso sak Pantai Cemara ini. Kurang ajar loh, anu apa? Apa? Apa wi? Angine, ngerti batuk kayak ini. Samain pengen di pantai apa nih? Lain Banyuwangi. Pantai. Lain ini kan lebih kaya pantai. Aku neng selama neng Banyuwangi aku setahun neng pantai. Boom.
pertama kali ning Pantai Bum. Pertama kali ning Pantai Bum. Keloro ning kon pas nikah itu seminggu nikah bareng ning Pantai Pulau Merah. Pulau Merah, terus ning kon Pantai Blimbing Sari. Terus ning pantai iki Cemara. Terus pilih ini. Modelnya kok Jogja guys, jadi ki. Apa tahun ini Jogja? Tahu. Kapan? Tahu. Dek ben tur aku pas sih. Salah tur mulu dek Magelang. Lah ayo Magelang. Lamongan. Lamongan. Yo neng Lamongan. Jadi gua ya aku lo di sektor ki pas sekolah nih anu. Neng Jogja. Terus neng Malang, mbak neng Lamongan no. Iya neng Malang, neng Jogja tahu SD kelas 5, enggak kelas 6. Arep perpisahan neng kelo. Mau ngiseng ayo cek ceret-ceret kok gua yang melak turun barang. Eh tenan ya aku ngiseng. Gila kan tak kono yang jayemi mbahku. Ditut nih ibuku nih karo ibuku. Gila nih. Wih harap nganu blek ngiseng aja. Wih aku tuh mangan yang. Gila nih bang. Sorry deh kayak ya apa ini. Orang ini busuk. Menak guys, omah cedak pantai ini ki. Gak enak tsunami mati kabeh. Ora, orang mikir kok aneh-aneh tekan tsunami. Dadi ki apa? Dolan ning pantai, enak sore nongkrong jang-jangan gereng kloso cis ning pantai. Ndah sewi. Terus kayak kontole arti berapa cocok tanggung. Oh gak, eh apa penyu. Ora penyune kok guring. Giwir-giwir buat tekeran. Kadung-kadung apa wi? Lagi ngelebuk ini salah, bak ini empati sama jari sana apa? Telur endoknya penyu. Tiba-tiba bolongan endoknya penyu guys. Caitan. Nah ini makanannya serba ada mie ayam enak. Bakso. Nggak, saya gak ada mie ayam. Bakso. Oh, rujak bakso. Lagi ini rujak bakso. Ini ngawi gak enak ya? Gak enak. Rujak kelang ya enak ngawi. Rujak bakso. Lek kelang kan wis pasu mbanyuang itu. Ini ra enak. Apa ini dihasil dewi-dewi. Lek rujak bakso kuwi ning kono apa jenenge yang pecelan yo. Pecelan dhek. Yo enak. Lah saiki rujak lho, rujak kan umume rujak buah. Lah tapi bakso juga rujak kan lucu. Tapi kan enak. Enak. Ayo nek. Tanggomu bakul nak bodo tok rong dino. Mbak meni. Iya. Bakul rong dino tok nak bodo tok bari gak bakul. Gak bakul. Heran. Ya lucu. Ate heran tapi tanggoku. Cek lu yang konten yang. Aja dalu sih adewe yang-yangan sih. Iya, yang-yangan. Ngene tak iki critane tak tinggal, guys. Iki njaluk dolan sik, guys. Isa-isane ya. Atene aku tangi turu apa ditinggal balik raine ngomong apa kok bisa. Padu arep tinggal njak dolan sik ning pantai dilon. Ya Allah. Ya mana masak. Wis tak omong to, mangkat sesuk ae awan, ya awan tangi jam wis awan. Orang ini iki, yang-yang aku mangkat aku awene anu prepare. Itu maksudmu? Terus nesu terus dikelonisin. Jadi dikelonisin turu. Jam rolas sampai jam loro. Besok ana akar mulih neh cek pengen ngejak dolan ning pantai kok niki. Trot. Lah. Lek tangan mentil ya kudu enek lho. Makane ndelmu sih garen tak gone sing kiwa tok. Sing tangan gawanan gak apa-apa. Ya ngapa? Enek kambil mentil lo kambil pok. Gak ah, kambil ora duwe pentil. Ambil dene manuk engke lanang malah ngentoni aku kabeh. Ya kan nganu guys, brai yo. Kadang brai wedi ku nak anu manine keter-keter nang lantai kok. Iya koyo anjing. Aku iki ya wedine apa? Kambilke lepas pengin. Lepas sampean dhewean ning omah ketok. Aku wedi sampean lek sampean pengin pisan kambil pengin, wedi ku sampean bermain cinta ambek kambil. Ngawur kambil sing tak kentu apa? Cinta ti sapa ni? Silite kan ene. Ya yo ora mati langsungan bolongane terima sak irung. Saya kedirung malah kecil banget. Wong kuwer tak wis tak plesetne saya tira oleh no. Gak mati ya. Yo tak surprise no mlebu bolongan sing isor. Karo mandi ya? Enggak. Halo guys, kembali lagi neh mau ngenteni manganane. Iki ayo. Iki panganane teko nak we dari subscriberku dari luar kota sing gak ngerti jenenge rujak bakso rujak. Terus aku pesene petis Madura jarene ibuke. Ning kene mau enak awane sobatju mangane rujak bakso petis Madura ngombene es degan. Tapi beda panganane sing ngono. Iki cek tak kamera ngguri wae.
Iki senenge rujak Madura. Rujak apa? Rujak bakso. Rujak bakso. Iki dadi ki bumbune kaya enek apa nih yang? Pecelan. Enek pecel bumbu kacang. Terus enek lontong, di lontonge. Iki enek sayur yo. Enek lontong, terus mie, terus capar. Yes, pokoknya iki bakso nih, bakso nih. Iki. Oh, kuwi. Wis peli-peli. Ndok goblok. Ndok di review, di review. Bakso nih, bakso nih. Nah, ya cuman enak sambelnya. Cuman gak medok banget kayak ini. Aman ya. Aman. Oh, banyak orang. Yo, setiap warung beda. Rasanya beda. Enak. Enak. Kurang asin tapi. Kurang asin. Ya wih, kayak tahu no, disuiri tahu. Mandoknya tadi. Sobat juga awan kok ngene iki yo masuk benak man. Mari giler. Tahune dicepit to. Iki tahu jare iki petis Madura. Lah iki bumbu rujak lho. Enggak siap. Oh bumbu rujak. Kayak iki model kok rujak ya. Enggak rujak bisa sarapan. Apa? Iya toh, review jujur iki. Biasanya vlogger makanan roke enak-enak masak asin kuning iki kok jujur men kowe. Masih toh? Hah? Enggak diwe. Kusik. Ya bener, ada rasa asin atau ngomong manis. Asin toh? Enak. Enak tapi. Sini tau petis, asinnya juga petis ini. Yo. Oke, ya, aku. Ya. Ning ngawi ora enak iki soalé. Nek lontonge. Templok. Nang, nang. Ini. Templok. Di ulek saiku dikek kecap caos lho, Yang. Di caos. Nawi. Bismillah ya Allah. Baby ya. Tapi medokan Mbak Meni ya. Apa? Iki sampean ulek ambek saus kecape lagek enak. Ya piye yo rek wis sak mangkok berdua iku wis warek kok. Timbang tuku loro kok malah gak entek mubazir. Kayak sambel iki. Iya dong, kayak sambel sipit terus harusnya kayak kecap cak oos. Ini kurang. Wis ne. Nah, maneh wis kok. Raimu gede yo, Yang. Aku medium lho, entek mburi rene. Sakwen lho medium aku ora. Ini. Ya, sausnya serah tu oke. Kecap ya? Saus. Sausnya mana kentut nung? Kita saus ini kecap. Mas ya? Tidak. Mas. Cara review. Review jujur lo Yang. Gak oleh lo review ngapu sih? Iya. Tapi kau tuku mie ayam nih yo. Apa nih? Juga nih. Sik, atake lali wong iki. Ngabar oh, mami sik paling. Lah, ngomong kerupuke menyusul iki. Lah rujake wis entek kerupuke lagi nyusul. Enak. Gak temu rasane mangan. Jalan. Kalau kayak mbak Meni kan tidak gak dingono nih, gak ketemu malahan. Malah campur. Saus iki ya, saus iki. Tapi kok gini, omongnya enak ya. Alah gak temu kok malah entek ngono. Lah. Cuman. Eh? Orang ketemu. Kalau wong lanang lek gak sayang bojone ngono wae rek. Halo guys, terus lanjut terus bar pangan. Wes wareki karek mulih tok. Piye? Wes seneng ajak dolan ning pantai? Biasa aja. Hah? Biasa aja. Semening kan biasa ae. Ya wes. Jadi enggak biasa. Oh, ses montor. Ngaper sih. Ngaper. Ajak dolan seneng ya. Wes tak dolan ning pantai ini seneng, guys. Padahal wong wedok iki mek ngono nek
butuh waktu nih dulu. Omnya wes lego lo hati nih. Lah, aku udah coba pagi. Tapi jembatan nih, enak. Hutan mangrove. Ngapain apa nih mangrove? Oleh enak mau pantai, enak kali. Kali ya telek tok. Kali nya garing kok. Ya garing kali ini. Makasih ya. Ya, sesok nanti tak tinggalnya di pantai gini nih. Cedak-cedak aneh. 15 menit sudah sampai. Kok yang pacaran anjay. Aku sedih. Wes, lah sedihnya apa? Dino ketemu bojone kok kayak pacaran. Terima kasih guys yang sudah menonton. Dolane? Enggak, sedih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.